Halo, halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ayo bantu kakak cari harta karun. Wah, ini udah kelihatan teman-teman. Wah, ini ada kuda poni warna pink dan ada warna kuning. Wah, kuda poni yang sangat cantik ya teman-teman. Ayo kita simpan dulu. Nah, lalu ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ini warna kuning. Wah, ada es krim stick kuning. Rasa nanas pasti sangat menyegarkan kalau dimakan siang-siang. Lalu, wah, ini apa ya? Wah, wadidaw, ini ada meja makan dan kursi. Pasti kalau makan bisa nyaman ya teman-teman kalau pakai ini. Lalu ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ini ada banyak teman-teman. Wah, ini apa saja ya? Wah, yang warna ungu ini namanya air cooler. Ini digunakan untuk menyejukkan ruangan agar tidak panas. Wah, ini cocok sekali kalau dipakai musim kemarau. Kalau warnanya oranye ini namanya teflon. Ini digunakan untuk menggoreng dan menumis makanan. Wah, ini sangat berguna ya teman-teman. Lalu ini apa ya? Wadidaw, ini banyak sekali. Wah, ini yang warna pink namanya mangkok. Mangkok digunakan untuk wadah makanan. Lalu, wah, ini ada es krim cone warna biru. Es krim blueberry pasti rasanya sangat enak. Lalu, wah, ini apa ya? Wah, ini seperti meja. Wah, ini ternyata meja untuk televisi. Wah, ini sangat berguna ya teman-teman. Ayo kita simpan dulu. Lalu, wadidaw, ini ada kue donat. Kue donat yang lembut dan manis. Manis kayak kamu. Lalu, wah, ini apa ya? Wah, bentuknya lonjong. Wadidaw, ini ada sosis panggang. Rasa sapi pasti enak sekali ya teman-teman. Ayo kita makan nanti. Lalu ini apa ya? Wah, berwarna biru. Wah, ini ternyata kompor gas tungku satu. Ini digunakan untuk memasak ya teman-teman. Lalu, wah, ini apa ya? Wah, ini ternyata ada bis tayo. Wah, bis tayo yang cantik ya. Lalu ini yang kuning apa ya teman-teman? Wah, ini ada talenan kayu. Ini digunakan untuk tatakan saat mengiris. Lalu ada apa lagi ini ya teman-teman? Wah, bentuknya kok aneh sekali ya. Wah, ini apa ya? Wah, ini ternyata masih ada lagi teman-teman. Wah, ini ternyata puzzle block teman-teman. Wah, ayo kita simpan dulu. Lalu ini apa ya, berwarna putih ya? Wah, ini ada nakas. Ini digunakan untuk menyimpan barang-barang. Lalu ini apa ya? Wah, ini sudah sayur tomat. Sayur tomat biasanya digunakan untuk membuat saus atau sambal. Lalu ini apa ya? Wah, ini ada sofa. Sofa pink yang lembut dan cantik. Wah, ini apa ya? Wah, ini ada sayur wortel. Sayur ini kaya akan vitamin A. Ini bagus sekali untuk mata ya teman-teman. Lalu ada apa lagi ya? Di mana harta karunnya? Wah, ini ada
Spatula. Ini biasanya digunakan untuk menggoreng dan membolak-balikan saat menggoreng ya teman-teman. Lalu ini apa ya? Berwarna ungu. Wah, ini ada piring. Wah, piring yang cantik ya. Ini digunakan untuk wadah makanan. Lalu di mana harta karunnya ya? Kok nggak ada? Nah, ini dia teman-teman. Wah, kita dapat mainan harta karun yang banyak ya. Nah, kalau mau jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan tanda loncengnya. Dadah!